You guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Aku dengan Nas, sekarang kita orang nak pergi ke Connection. Bangsa sok susah betul nak sebut. So, apa khabar Nas? Sihat Nas? Sihat, alhamdulillah je. Kau apa khabar? Baik, alhamdulillah. So, hari ni ada event. Ini adalah event kedua yang kita orang join. Semalam kita orang dah pergi sebenarnya survey tempat tu. Tapi dia tak adalah macam event hall besar gila ke dapat. Macam ada partition-partition ke apa semua tak ada. Dia jenis macam table macam tu je. Dia kira macam showcase lah senang cerita. Tapi showcase yang ruangan dia terhad sikit. Kita orang hari ni tak bawa banyak barang pun, sikit je. Bawa roll up banner 3, lepas tu flyers, brochure, business card, mark. Lepas tu adalah view macam poster sikit, macam tu je lah, simple punya setup. So event hari ni nama dia adalah Level Up KL. Dia banyak mendedahkan berkenaan dengan teknologi, dan event ni di bawah kelolaan MDEC. Aku terlewat bangun pagi tadi sebenarnya, sebab malam tadi pergi tengok wayang. Lepas tu habis pukul 12. Yang video korang tengok semalam tu, itu video review berkenaan dengan filem tu lah kan. So far alhamdulillah preparation kita orang pagi ni, tak tahu macam mana crowd hari ni, tapi apa yang kita orang faham, dia macam conference lah. Dia macam ada talk-talk apa semua tu. So bila orang keluar dewan tu, orang akan nampak lah beberapa NFT project, antaranya BDM. So kita orang pun tak sure siapa lagi yang akan join this event. And then event ni difahamkan berlangsung selama 3 hari sampai 7 hari bulan nanti. Hari ni 4, 5, 6, 7. 4 hari. So macam-macam lah. Tapi kita orang kat sana hari, satu hari je. Dia kira macam tukar-tukar. Besok orang lain punya showcase pula, lusa orang lain pula. Macam tu lah. Sebab tempat dia terhad dah kot. Jam. So macam ni dah guys. Sekarang ni baru pukul 8 pagi. Agak overexposed disebabkan aku terlupa bawa ND filter. Ada bawa, cumanya letak dalam beg. So aku lupa pasang. Kita orang pun tak breakfast lagi, tengoklah. Tapi tempat tu semalam kita orang survey, bawah tu banyak je macam kedai-kedai makan. Ada Starbucks, ada Papa Rich. Tengoklah apa yang ada. Buat pun lah, record aku pun. Aduh, jam lagi. Macam ni lah guys, KL mana boleh lari pada jam. Boleh buat Nas? Ya, boleh buat. Boleh buat. Roll up banner. Yeah, this is it. Inilah tempat kita. Let's go. So Nas tengah set up. So ruangan dia macam ni guys, exhibition dia. Dia tak, dia simple punya exhibition. Tak adalah tu sangat. I may be helping here, I may be helping at the other. Kat luar ni ada minum-minum, makan-makan. So kita dah simple set up dekat sini. Kita ada May. Hi May. Morning. Rawa baju. Ada nasi lemak. So inilah dia breakfast kita guys. Pagi ni kita ada nasi lemak, muffin daripada Penang. Mari ni pun orang Penang kat, tapi sesat kat KL. Ni orang KL sesat kat Penang. So event ni belum start lagi. Tak tahu pukul berapa, kejap lagi kot. Makan guys. So guys, today walaupun hari pertama dan hari terakhir untuk BAPE join this event, for me memang banyak gila connection.
reaction yang kita orang dapat, banyak kontak-kontak yang kita orang dapat, semuanya best-best. InsyaAllah soon Big Ape Holder akan enjoy lagi banyak utility yang kita baru je discuss dengan beberapa collaborator daripada Hong Kong. Maybe the utility worldwide, insyaAllah kita keep building guys. So kalau korang tengok kat belakang tu, ramai gila semuanya owner-owner business, macam-macam benda lah, macam-macam sektor yang datang untuk mengetahui lebih banyak lagi pasal Web3, NFT, blockchain dan macam-macam lagi. Thank you, Tok. Baik. Apa khabar, Tok? Sihat, Tok? Baik, Tan Sri. Alhamdulillah. Macam inilah hidup seorang Tan Sri. Nak drive tak boleh, kena duduk belakang. Alhamdulillah. So, kita orang baru je settle makan. Memang sedap gila makanan dia. Walaupun aku tak adalah makan sangat sebab banyak cakap. Sekarang ni kita nak pergi ke satu tempat, iaitu SS15. Sambung meeting dengan siapa. Sekejap lagi kita tengok. Lepas tu patah balik sini balik sebab sini tak ada orang jaga. Datuk sihat? Sihat, Alhamdulillah. Macam mana makan tadi, Datuk? Okay, Alhamdulillah. Kenyang. Kenyang, eh? Puan Sri? Ingat Puan tadi. Sorry. Sis. Sihat, Sis. Ha? Puan janggut. Dah ini pun dah lari dah hujung ni. Dah lama gila aku tak sampai dekat area SS15 ni. Rock Station. So, bila sampai ke SS15 ni memang susah gila nak parking. Kita orang parking jauh. Asia Cafe pun aku terkejut, rupanya dah jadi tempat parking. Rupanya dah lama tak sampai sini. Tak ingatlah berapa tahun lepas dah. Sekarang ni kita menapak pergi tempat meeting kita. Darus. Ada lagi Darus, eh? Darus ni aku selalu pergi makan dia punya sup cendawan dekat dalam roti. Itu antara menu yang paling sedap lah yang pernah aku makan dekat Darus ni. Tapi itulah, dah tutup. So, akhirnya kita berjaya sampai di Bang Fizz Studio. So kita orang baru je habis meeting dengan Bang Fizz. Sekarang ni datang ke sini pula. Dekat luar memang jam gila. Kita orang nak balik pun membuang masa. Jadi kita orang decide untuk lepak makan jap dekat Straight Thai. Ini je Tom Yum. Wiki Tom Yum. Dia ada nasi goreng. Belas-belas sini ada nasi goreng. Okay. Tengok appetizer dia. Bila makan apa je? Tak. Sedap je? Habis sedap. Sedap. Ini guys. Macam nasi goreng kat rumah. Pak, banyak gila nasi dia. Tengok badan lah. Tengah bina badan. Original Thai. So, aku makan Pad Thai. Sedap. So, Jas, thank you so much, Jas. Alright. Thank you. Hijab malu.